jumpa lagi dengan Miss Sachi. Hello children, good morning. How are you today? I'm fine, very good. Nah, supaya semangat belajarnya hari ini, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, sebelum belajar, seperti biasa kita mau berdoa dulu ya. Semuanya siap berdoa? Let's pray. Good morning, God. Thank for your kindness to us. Today we are going to study. Lead us to study so that we can be a clever and diligent children. Amen. Nah, kita sudah selesai berdoa. Artinya sekarang kita sudah siap untuk belajar. Hari ini kita mau belajar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tema tanaman. Nah, tanaman adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita akan belajar salah satu contoh dari tanaman, yaitu sayuran. Nah, karena hari ini kita belajar tentang sayur-sayuran, Miss Sachi sekarang mau tanya, siapa yang bisa sebutkan jenis-jenis sayuran? Oke, ayo kita sebut sama-sama ya. Nah, yang di sini ada gambar sayur. Ini namanya sayur apa ya? Betul sekali, ini namanya sayur kangkung. Kalau yang ini sayur apa ya? Nah, ini namanya sayur bayam. Oke, kalau yang ini sayur brokoli. Iya, that's right. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu ini sayur apa ya? Iya, ini namanya sayur tauge. Kita mau belajar salah satu jenis sayuran, yaitu sayur tauge. Miss mau praktek nih, bagaimana sih cara menanam sayur tauge? Nah, sayur tauge itu bisa tumbuh dari biji kacang hijau loh. Oke, hari ini Miss Sachi mau praktekkan cara menanam kacang hijau supaya menjadi tauge. Nah, dengan bahan dasarnya yaitu kapas. Ayo kita lihat bagaimana cara menanam tauge. Pertama-tama, siapkan air, gelas, kacang hijau, dan kapas putih. Cara buatnya yaitu, kapas dicelupkan ke dalam air sampai basah. Kemudian setelah itu kapasnya diletakkan di dalam gelas yang kosong. Nah, kemudian letakkan kacang hijau di atas kapas. Hari pertama mulai muncul tunas. Hari kedua mulai tumbuh batang. Hari ketiga pertumbuhan batang semakin tinggi. Hari keempat mulai tumbuh daun kecil. Hari kelima semakin lebar daunnya, batangnya pun semakin tinggi. Hari keenam kacang hijau telah berubah menjadi sayur tauge. Nah, nanti bisa minta tolong sama mama atau bunda di rumah. Mungkin nanti anak-anak bisa difoto atau di video ya, pada saat anak-anak praktek menanam taugenya. Nanti dikirim ke Miss Sachi. Nah, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi. Ayo bernyanyi bersama Miss Sachi. Siap ya?
kuat sehat kalau dimakan. Sayuran itu banyak gizinya, banyak vitamin di dalamnya. Ayo teman-teman kita makan sayur agar badan kita sehat dan kuat. Sayuran itu banyak gizinya, banyak vitamin di dalamnya. Ayo teman-teman kita makan sayur agar badan kita sehat dan kuat. Nah anak-anak, hari ini pelajarannya sampai di sini dulu ya. Ingatkan kembali bahwa pelajaran hari ini mengenai salah satu jenis sayuran, yaitu sayur tauge. Nah, seperti tadi yang kita sudah nyanyikan, harus rajin-rajin makan sayur ya, supaya badannya kuat dan sehat. Nah, sebelum kita tutup pelajaran, mari kita berdoa. Dear God, now the school time is over. Thank you because we can follow the lesson along this lovely day. Protect us always in our home. Amen. Bye.